Kenapa kok ibu di atas segala-galanya? Kata ulama, karena ibu itu, sampean kalau kepingin sukses, dua kalimat harus keluar dari ibu kalian. Mudah-mudahan banyak yang hasut sama kamu anakku. Kaget, Bu. Saya kok didoakan gitu? Dulu ada seorang Habib namanya Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Habib Ali bin Hasan Al-Attas ini minta doa sama ibunya. Minta doa, dengarkan, orang tua itu sangat istimewa, dua orang tua. Terutama ibu. Kenapa kok ibu di atas segala-galanya? Kata ulama, karena ibu itu, satu, ibu itu lemah. Mana ada ibu mukul ke anak, jarang sekali. Mun bapak, nih suku nih, rokok elang, itu rukup jolon anak kakek, itu rukup. Hah? Kalau ibu gak bisa, gak punya hati untuk mukul sama anak itu. Makanya ibu itu lemah. Kedua, ibu gak megang kuasa. Yang megang uang siapa? Bapak. Anak, kalau berani sama ibu, efeknya apa? Gak ada. Kalau berani sama bapak, tak beri PC, angal-angal di sekolah. Sehingga di dalam agama ibu itu mendapat prioritas yang tinggi. Ibumu, 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 lima kali, enam bapakmu. Artinya menunjukkan pentingnya seorang ibu. Paham ya? Habib Ali bin Hasan, Habib Ali bin Hasan, ini dengarkan. Suksesnya anak itu karena doa ibu. Sampean kalau kepingin sukses, dua kalimat harus keluar dari ibu kalian. Yang pertama, kalimat ridho. Nak, saya ridho dengan kamu. Itu kalimat yang mahal dari ibu. Kedua, nak, saya memaafkanmu. Dua kalimat ini kalau Anda dengarkan, Anda dapat dari ibu Anda, Anda mendapatkan dunia dan seisinya tenang sembian. La yakhaf ka'in man kan la minal insi wala minal jinni. Gak usah takut bangsa jin atau bangsa manusia. Kalau sudah dapat dua ini dari orang tua. Nak, saya ridho sama kamu. Nak, saya mengampunimu, saya memaafkanmu. Dua kalimat ini kalau keluar dari ibu, sampean hidupnya lihat, Allah akan buka dunia dari timur, dari barat, dari ujung, dari bawah. Semuanya akan buka dan akan dunia datang kepada Anda dalam keadaan sujud karena Anda barokah daripada orang tua. Karena dikatakan ridhollah fi ridhol wa suhtullah fi suhtil walidin. Habib Ali bin Hasan ini datang ke ibunya. Si ibu tidak pernah mendoakan. Ibu itu enggak ada enggak doakan. Dengan bahasa apapun ibu terlalu mendoakan. Walaupun lisannya enggak bisa mengucap, tapi semua gerakan ibu, tangisan, air mata, gerak-gerik, lirikan, berdiri, kebingungnya ibu, intinya doa supaya anak sukses. Karena yang membuat orang tua gembira itu dua. Satu, ngelihat anaknya sukses. Dua, ngelihat anaknya memberi kepada ibunya atau bapaknya. Itu yang paling disukai. Bukan mereka mengharap pemberian dari anak, tidak. Tapi kalau orang tua dikasih sarung sama anaknya, diceritakan ke orang, bagus gak sarungku? Padahal biasa sarungnya, tapi karena pemberian anak, diceritakan ke temannya, bagus gak ini? Iya, ini gajian pertama anak saya dibelikan ini. Itu yang membuat orang tua itu bahagia. Habib Ali bin Hasan ini minta doa dengan ibunya, mengatakan, ibu, aku tidak pernah engkau melihat engkau mendoakan diriku dengan telingaku. Tolong doakan aku. Apa kata ibunya? Doanya mencadring metura, doa berit. Apa kata ibunya? Allah yukathir husadak. Mudah-mudahan banyak yang hasud sama kamu anakku. Kaget, Bu. Saya kok didoakan gitu? Mudah-mudahan banyak yang iri sama saya. Mudah-mudahan banyak yang hasud sama saya. Kok ini doanya ibu? Wahai anakku, tidaklah ada manusia yang diirii oleh seseorang, dihasuti oleh seseorang, melainkan dia memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki orang lain. Karena kamu punya kemuliaan, ya ada yang iri, ya ada yang gak suka. Orang gila atau orang gila? Ada yang iri sama, lesu kok kering kilo, iri kok, hasut kok. Tak beres, ini lebih gila dari orang gila ini. Cereng gila iriin. Kenapa orang gila tidak diiri oleh seseorang? Karena dia tidak ada kemuliaan yang dimiliki.
Artinya doa ibunya apa? Mudah-mudahan kamu selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Allahumma shalli ala Muhammad.